tertarik sih, gue mau main film Healing. Kenapa sih awalnya? Kenapa mau? Karena pertama baca sinopsis, dan sinopsis itu keren banget, dan sebenarnya sempat menarik. Dan soalnya kan emang dibagi skenario itu bagus banget gitu. Jadi aku ikut banget tuh. Kalau Alifa kenapa mau? Jadi pertama kali Alifa ditawarin gitu kan. Dan aku tanya, ini tuh sudah apa di remaja? Oh yaudah, emang aku kayak pengen ngubah karakter banget kan. Dan aku Alifa baca, awalnya tuh kayak yakin nih mereka nawarin Alifa nih. Karena kayak aku ngeliat aku paling kecil umurnya gitu kan di sini. Terus yaudah coba challenge. Terus makin baca, wow, ini tuh benar-benar karakternya keren banget. Yang benar-benar Alifa belum pernah lakuin sebelumnya. Jadi kayak aku mencari diri sendiri dari film ini. Sama, aku juga alasannya sama, karena ini ceritanya remaja, aku jadi karena pengen dianggap remaja. Kurang lebih sama, ceritanya bagus, cerita ini memang harus disampaikan. Pertama, aku juga bisa terhubung dengan cerita diriku sendiri ya, karena aku juga gak sempurna gitu. Tapi kadang suka berpura-pura sempurna. Ya, ini jadi counterproductive ya, kita nggak bisa terhubung sama satu sama lain. Dan sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini kan relationship ya. Nah di sini kita akan belajar bagaimana cara membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik kayak gimana. Jadi itu tantangannya berat buat guru sih sebenarnya, karena PR-nya banyak. Teman-teman yang lain juga ngalamin masalah, jadi mereka benar-benar mengalami masalah-masalah yang mereka karakter mereka alami. Jadi menantang sekali cerita ini. Sesulit dan menantang apa sih karakter kalian semua di sini? Sesulit apa buat ngedalaminnya dan tantangannya seperti apa? Kalau buat Alifa sendiri sulit banget. Kayak Alifa awal bilang lagi, ini benar-benar challenging banget. Jadi kayak Alifa baca tuh ada yang benar-benar kayak Alifa ingat banget episode berapa dengan halamannya panjang banget, dialognya panjang-panjang banget. Mungkin itu salah satu challenge buat Alifa sendiri dengan harus moodnya juga sama gitu. Itu benar-benar tantangan banget buat aku. Episode 6 ini ya, panjang. Episode 6 ini. Berapa lembar? 8 lembar. 9 ya? 9 lembar. Marah-marah ya? Iya. Yeah. Dia diem aja di ruang ganti tuh dia. Diem. Iya, moodnya dia tipikal yang kebawah. Jadi mau ngelamu dia juga kayak. Aku marah juga gitu ya. Kalau Dinda sendiri seperti apa Dinda? Iya, kalau aku sendiri pastinya harus cari tahu dan ternyata kalau kata penulisnya, katanya kan emang si cerita dan karakter ini tuh satu persatu sebenarnya memang ada karakternya. Nah, orang ini sempat nanya-nanya gimana sih, apa sih, dan kebantu juga sama saudara sama itu di lapangan ngasih tahu untuk ngasih bayangan karakter kita tuh seperti apa gitu. Secara nggak langsung juga ya mengkolaborasikan hidup nyata, kehidupan nyata juga sama ini ya, Kalau guru sulit banget. Ini karakter paling sulit yang pernah saya mainkan. Pertama karena pas baca gimana caranya karakter guru ini nggak mengawang-awang ya, tetap menjejak bumi gitu. Terus juga gimana caranya merubah dari cara bicara yang seperti ini ke yang seperti ini. Terus gimana caranya supaya nggak ngantuk lagi ngomongnya lama. Dialognya panjang banget. Dan juga saya bukan tipe yang pernah yoga, di sini harus bisa yoga, terus juga harus meditasi, jadi banyak sekali persiapan yang harus dilakukan. Terus materinya sendiri, apa yang diucapkan guru tuh harus benar-benar sesuai dengan fakta dan lapangan, proses-proses healing itu seperti apa. Dan mudah-mudahan deg-degannya sih semoga apa yang dilakukan oleh guru ini bisa mewakili ya. Deg-degannya kami semua mungkin ya, semoga apa yang kami lakukan ini benar-benar mewakili apa yang dirasakan teman-teman di luar sana. Yuk. Oke, keluar dulu ya. Bentar ya, gak apa-apa ya. Foto dulu, baru langsung kejar ini ya. Oke, sorry ya.